Kembali bersama kami di Fakta 62. Orang tua David ungkap kondisi terkini yang tengah memasuki fase pemulihan emosional. Sudah sadar David Ozora, korban kebengisan Mario Dandi, anak pejabat pajak Rafael Alun, terus mengeram. Kamu harus sabar ya, sabar. Kristalino David Ozora masih menjalani perawatan setelah dianiaya anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. David kini tengah memasuki fase pemulihan emosional. Kondisi terkini David diunggah sang ayah Jonathan Latumahina. Melalui laman sosialnya, terdapat satu video yang menampilkan kondisi David. Beberapa alat masih terlihat terpasang di badan David. Terdengar ayah David menemani sambil memegang tangan David. Dalam unggahannya, sang ayah juga menyampaikan saat ini kondisi kesadaran David meningkat. Namun, David disebut belum sadar dengan siapa ia berkomunikasi. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran menjenguk korban penganiayaan anak ex-pejabat pajak David Ozora Selasa siang di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Kapolda Metro Jaya didampingi Disreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Turnoyudo Wisnu Andiko. Kehadirannya untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan David Ozora, putra pengurus GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan oleh Mario Dandi. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus kekerasan anak ini dengan maksimal dan seadil-adilnya. Oleh sebab itu, dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar, agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. Sebelumnya dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua orang tersangka, Mario Dandi dan Shane Lucas. Keduanya dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan hingga korban alami luka berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Selain itu, penyidik juga meningkatkan status anak AG dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku. Oktabari melaporkan untuk NET.